opening dulu. Oke, halo guys, balik lagi sama saya. Hola. Hola, kak. Ya. Damn, what is that, bro? Ya pegang, ada coba play dulu. Oke, guys, jadi kali ini kita kedapatan gambar lagi. Kita bakal review game, guys, ya. Game apa? Game apa tuh ada? Coba lihat. Nggak tahu. Gua nggak tahu, woi. Berlama-lama kemudian. Yo, jadi kita bakal review game. Ini game nggak tahu versi craft mana apa. Ini dari developer yang beda. Kita akan coba lihat. Sekarang coba deh buat map baru, dunia baru. Coba buat. Nah, ini kalau kalian lihat ya, dia lebih mirip ke Minecraft. Cuman nggak tahu ini apa. Namanya apa bagusnya coba? Bambang Salto itu namanya. Apa? Parah, nggak boleh lihat lu, parah. Burung lama bener. Bambang Salto beneran nggak tuh? Jadi kita akan langsung aja coba review yo. Oleh Bambang Salto. Malah dia pencet duluan. Kita bakal review ya. Jadi kita lihat Ola kalau nge-review kayak mana. Coba lihat apa aja yang ada mau review. Ada lihat barangnya coba. Barangnya, oh iya guys, ini mirip Minecraft sih. Ini kayaknya pernah saya review, enggak tahu juga sih, saya enggak tahu guys, lupa. Coba, ada bisa enggak pakai elytra atau enggak ada sayap itu? Coba. Ada dia nutup sayap. Nah, pakai coba. Pakai di mana coba sayap? Tahu enggak? Yang mana coba? Di bagian mana sayap? Ngasal. Nah, terbang bisa deh. Tapi gimana cara terbangnya? Malah mukul. Lihat barang ini review paling kocak lah, ini parah. Lihat tuh, lihat barang gitu. Jangan pukul-pukul gue, kasihan. Lihat barang. Tuh, lihat blok-bloknya paling atas. Nah, lihat. Nah, jadi teksturnya coba ambil yang kuning itu. Bukan yang satunya, yang kuning itu. Nah, taruh di lantai. Terus di bawah. Lihat teksturnya. Ini teksturnya kayaknya 32 ya. 32 ada penempat ini, enggak tahu ya. Tapi kayaknya untuk tekstur ini baru pertama ini saya lihat bentukannya. Iya ya. Coba lihat yang lain deh. Coba lihat apa yang bisa lihat. Nah, coba bawahnya pedang. Naruh pedang. Nah, lihat. Coba lihat pedang-pedangnya. Oh, sama sih ini standar. Oh, netherite enggak ada, guys. Netherite belum ada ya. Ini kayak yang pernah kemarin saya review terakhir di Craft Monit ya, yang next level. Cuman ini apa yang mau di review ada ini? Mau buat di rumah lagi. Terus kita bakar. Spawn Ola. Yang biru itu Ola itu. Yang biru bukan satunya ini biru ini. Nah, coba deh keluarin. Adek keluarin. Apa itu? Mukanya beda. Coba deh pasang blok di atas ya. Itu banyak dulu. Macam tak betul je budak ni. Lihat sama enggak? Lihat mukanya. Deh. Mana mukanya? Bong muka dia. Oh, mukanya iya ya, ini kayaknya bukan tekstur 64. Bukan 64. Bukan yang vanilla tapi yang 32 nih kayaknya. Lah malah bakal ini. Malah psikopat. Malah hati lu. Gimana kayu coba? Nah, sebelahnya lagi, langkah satu. Ngasal lihat tuh. Ketimpa semua apa yang ada, taruh coba. Parah, lagi, taruh lagi. Ini apa? Ini coba ada apa ini? Itu kayu apa? Nah, sebelahnya kayu apa? Spruce. Nah, itu? Sapi. Pohon sapi gitu. Pohon birch. Nah, itu? Jungle. Ah, bentar itu. Udah lupa. Acacia, Acacia. Ah, sebelahnya. Tadi udah disebut lo barusan. Loaklong. Loaklong, panjang waknya. Dan oa. Oh, bagian untuk kayu-kayunya begini ya. Sekarang lihat or-ornya deh, lihat itu diamond yang lain-lain coba. Sini pasti. Mana ada apa tahu apa lola ya, bagus. Bloknya yang mana, bloknya coba bloknya blok diamond, blok itu budi apa dong. Katanya jarang tapi apa, ambil coba bloknya deh. Nah, ini kuning. Nah, tuh lihat tuh kan beda tuh, ada beda tuh deh. Lihat bloknya kan beda kan, biasa kan kotak,
Nah ini guys ada perbedaan ya paling nggak ya. Di emeraldnya ada kayak bentukan apa sih namanya? Wajik ya, mirip sama emerald. Itu untuk gold apa sih? Diamond juga begitu. Ada perubahan lah sedikit ya. Tapi kayaknya ini nggak lengkap ya. Soalnya nggak ada warden pasti nggak ada. Soalnya pohon mangrove pun nggak ada di sini tadi ya. Apalagi yang mau dilihat kodok ada? Nggak mungkin ada sih kodok ya. Lihat stone gutternya. Mana stone gutter? Coba ketik stone gutter. Stone gutternya udah benar belum? Biasanya kayak kemarin stone. Ya, yes, stone gutternya kayak gini. Ini mah sama kayak yang kemarin saya download. Mirip biasa. Iya nggak sih? Stone gutter coba klik bisa dipakai nggak? Pencet. Nggak bisa dipakai guys ya. Berarti ini benar fix. Ini kayak kemarin cuma untuk tutorial. Oke. Jadi ini kayaknya craftman yang ditimpa ke craftman atau gimana ya? Bingung soalnya ini minecraft. Iya, jadi teksturnya itu campuran ya. Full Minecraft tapi apa itu? Kudanil raksasa besar itu, parah. Apa namanya? Kedai. Nah, itu apa Villager. Tuh? Villager. Villager. Kok ada ilmu? Oh, memang ada ilmu ya. Itu Vindicator 033 Pak Dek. Wih. Keren ilmunya. Hey. Tuh, peliharaan Dek lucu nak. Itu apa itu? Oh, tembak satu peliharaan asal pencet aja. Apa itu? Ini apa namanya merah? Sapi. Iya, sapi. Jamur. Sapi jamur, mushroom. Diam aja lah kau. Digeplak. Coba, yang lain. Tuh, yang ada pecut tuh apa? Sapi itu, apa kambing itu? Tuh, mukanya ngeselin. Lihat, pertama ada serigala. Waduh, serigala standar sih, buruknya juga standar. Tuh apa tuh? Bed enggak. Enggak berguna dan ini tuh, adek teman adek itu. Hidungnya besar. Danki, nah ini Danki sebenarnya keledai sebenarnya. Tadi kan Mule ya, itu kan yang persilangan antara kuda dan keledai. Kuda. Nah, ini ada, kuda. Enderman, nah tuh. Temen adek itu kan? Mana ada creeper? Nah, temen adek juga kan? Creeper lihat creeper, agak hijau terang ya creeper di sini. Ngomong bawa, nah stray, skeleton lagi. Mana? Tahu enggak? Salju. Oh, pintar ada tahu. Saya nembak doang. Hah? Saya nembak aja. Parah nembak doang kirain tahu. Yaudah guys, jadi segini aja untuk reviewnya. Saya juga enggak tahu mau di-review apa nih, kayaknya sama kayak craftman kemarin terakhir yang saya next level yang saya bilang tadi. Dan ya begitulah kali ini yang review olah walaupun saya masih ada di sebelahnya. Yaudah jadi begitu aja. Thank you buat semuanya yang sudah hadir dan nontonin olah gabut nge-review game yang tidak jelas ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Rian dan juga Olah apa? Oli. Bye bye, thank you semuanya. Ngapain abis itu? Polisian. Matiin kamera. Polisian. Polisian itu. Direkod. So. Hari.